pesawat Kepresidenan Republik Indonesia sudah mendarat di Bandara Hang Nadiem, Batam dalam rangka kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Kepulauan Riau, di mana kunjungan ini akan dilaksanakan di Pulau Stokok dalam rangka peresmian penanaman tanaman mangrove. Satu persatu rombongan dari Presiden menuruni tangga dari pesawat. Ya. Ya, ini adalah rombongan dari beberapa orang pas tes. Sementara Bapak Presiden akan menuruni tangga bagian depan pintu keluar pesawat. Ya, ini adalah persiapan detik-detik kedatangan Presiden Jokowi yang barusan. Ya, saat ini kita berada di Hang Nadiem Batam di Bandara VIP menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah Kepri, tepatnya di Pulau Stokok, guna peresmian penanaman mangrove. Ya, ini adalah situasi detik-detik di mana kedatangan Jokowi sebagai Presiden RI. Baik, kita saksikan iring-iringan dari personel keamanan dalam rangka penyambutan Presiden Joko Widodo di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini ada dari Pas Pampres, Presiden. Ya, selamat datang. Persiapan tank amfibi ya dari TNI AL ini, dari Barakuda dari Brimob anti teror. Indonesia ini memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, 3,36 juta hektar. Itu kurang lebih 20% dari total hutan mangrove yang ada di dunia. Artinya kita memiliki sebuah kekuatan dalam potensi hutan mangrove, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memelihara, bagaimana merawat, bagaimana merehabilitasi yang rusak, sehingga betul-betul hutan mangrove kita ini semuanya terjaga. Karena hutan mangrove ini selain memperbaiki ekosistem di pesisir, pantai, kemudian juga mengurangi abrasi dari air laut, yang paling penting adalah
habitat di sekitar mangrove juga terjaga dengan baik dan sangat mengurangi emisi karbon yang ada dibandingkan hutan-hutan tropis di darat. Sehingga lagi sebagai negara yang memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, kita wajib memelihara ini. Karena apapun ini adalah kekuatan Indonesia. Ya, saya rasa itu. Dan kita selalu melibatkan komunitas pecinta lingkungan hidup, komunitas nelayan untuk menanam, memelihara, merehabilitasi hutan mangrove kita. Ya. Apa? Ya saya kira ini Bapak Ibu semuanya kan juga semuanya menanam semuanya di masuk ke air ya, masa saya di darat sendiri. Kan gak lucu. Ya. Gak ada masalah. Basah kan paling-paling hanya 5-10 menit. Gak ada masalah. Ya. Terima kasih. Saat ini pesawat Kepresidenan Republik Indonesia sudah mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam dalam rangka kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Kepulauan Riau, di mana kunjungan ini akan dilaksanakan di Pulau Stokok dalam rangka peresmian penanaman tanaman mangrove. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.